pedangdut Dewi Persik baru-baru ini jadi sorotan publik usai videonya tak kalah manggung di salah satu acara viral di media sosial. Dalam video tersebut, mantan istri Angga Wijaya ini menampilkan goyangan panas di hadapan penonton. Tak sendirian, Dewi Persik juga berduet dengan keponakannya, Rosa Meldianti. Di bawah sorotan lampu panggung, Dewi Persik tampil mengenakan busana ketat bermotif animal printed. Ia memadukan penampilan ini dengan sepatu boots dan rambut terurai. Bersama Meldi, Dewi Persik awalnya berjoget dalam posisi kayang sembari membuka tutup bagian paha. Ia kemudian mengganti gerakan twerk dengan menggerakkan bagian pinggul serta pantat. Aksi Dewi Persik dalam menghibur penonton ini belum berakhir sampai di situ. Ia sempat berjoget sembari berdiri sebelum akhirnya mengulangi gerakan twerk. "Masih mau lagi?" tanya Dewi Persik disambut dengan suara teriakan para penggemar. Menanggapi keinginan penonton, Dewi Persik nampaknya kembali bersiap untuk beraksi. Penampilan Dewi Persik yang bergoyang panas ini dibagikan ulang oleh akun TikTok Backstage ID dan menuai beragam komentar dari warganet. "Kok gue yang malu ya?" komentar seorang warganet. "Inilah sesungguhnya janda terhormat," sindir warganet lain. Selain itu, beberapa warganet pun membandingkan dengan pedangdut lain seperti Lesti Kejora dan Ayu Ting Ting. "The best Lesti Kejora berkelas dan Ayu Ting Ting," tulis salah satu warganet. "Lesti yang sederhana penampilan dan gayanya di panggung santun sangat, tetap aja dia terbaik," tambah warganet yang berbeda. Selain dari itu, kabar selanjutnya. Asila Maisa akhirnya mengeluarkan single terbarunya berjudul Angkat Tangan. Putri aktor dan presenter Ramzi itu pun mulai gencar melakukan promosi untuk lagu tersebut. Salah satunya, Asila Maisa menggaet salah satu diva dangdut tanah air, Lesti Kejora. Asila mengajak Lesti menonton video klip lagu Angkat Tangan. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, tampak istri Rizky Billar itu begitu emosional hingga menangis. Asila Maisa kemudian datang dan memeluk Lesti Kejora, yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. "Kak Lesti udah nonton music video Angkat Tangan duluan yei. Sambil nunggu full reaction-nya, nonton dulu music video Angkat Tangan di channel Asila Maisa," tulis Asila di bagian caption dalam unggahannya di Instagram baru-baru ini. Meski hanya sepenggal video reaksi Lesti Kejora nonton MV Angkat Tangan punya Asila Maisa, banyak warganet yang memberikan komentar nyinyir. Komentar itu ditujukan pada Asila Maisa yang memilih Lesti Kejora untuk mereview video klip lagunya. Menurut warganet, Lesti sudah pasti akan terharu karena hatinya sangat sensitif dan mudah menangis. Asila Maisa kemudian datang dan memeluk Lesti Kejora, yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Sementara warganet lainnya menilai, dengan mengajak Lesti, Asila pintar untuk menarik perhatian masyarakat.